Dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Tidak usah dengar. Tidak usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam. Diam loh, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin. Ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekkan antum. Saya bilang, diam, saya tidak mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tidak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah beribadah. Saya tidak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak usah pedulikan. Tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang. Siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Cuba kira-kira perasaan. Kita kan manusia. Tidak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, melarang sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain. Karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita, besok kita sakit, sakit hati. Ketemu, ini yang kemarin yang suka. Enak-enak aja nih, baru kenal aja sudah langsung berani fitnahin aku. Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah berduli. Dan saya belajar, orang yang ikhlas, dipuji, dihina, sama saja. Saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas, dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak berduli. Dia tidak berduli nilai manusia. Dia tidak berduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak berduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak berduli. Yang dia berdulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup, insyaAllah dengan seperti ini, insyaAllah kita punya hati nurani. Akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka.